Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a illa yusma'. Allahumma la tu'akhilni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berbahagia, sahabat ambo Babo Abdul Hadi Mudi Pondok Raudhatu Al-Muhammadi. Seterusnya hadirin hadirat muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua berada di dalam majlis ilmu, Majlisul Ilmi Raudhatun min Riyadil Jannah. Majlis ilmu adalah taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan keberadaan kita pada pagi ini mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkongsian ambo pada pagi ini, ambo mari daripada Kota Baru. Ambo tinggal di Bandar Baru Tunjung. Dan ambo rasa sukalah kerana dapat hadir di Bandar Jertih ni, dapat berkongsi sedikit ilmu dan juga pengalaman dengan orang sini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat dan kebaikan kepada kita semua. Kita sebagai orang Islam, orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dapat tidak kita mesti memahami tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala letakkan ke atas diri kita. Itu adalah menjadi kewajipan, menjadi kefarduan kepada kita untuk kita sentiasa ingat dan juga sedar bahawasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini bukan saja-saja, bukan sia-sia, tetapi ada tujuan, ada tujuan yang mesti kita laksanakan, yang mesti kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum, kalau kita mengaji bahasa Arab,
Itu dia panggil aliful istifham. Adakah Allah Ta'ala buat-buat tanya kita? Afahasibtum, adakah wahai manusia, kamu ni menyangka aku jadikan kamu ni abasa, sia-sia? Adakah musko wahai manusia, aku jadikan kamu ni sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan adakah kamu rasa kamu ni tidak akan kembali kepada aku? Mu tak akan mati ke? Bila aku buat mu tak akan mati. Lagu tu ke? Mu rasa Allah Ta'ala buat-buat tanya kita. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita ngaji bahasa Arab lagi, dalam ayat tu dia ada ma, dia panggil harfu istifham. Lepas tu dia ada illa, ma tu dia panggil ma nafi, illa tu dia panggil istifham. Bila ada dua perkataan ini dalam satu ayat, maka ayat tersebut kita tak boleh nak challenge lagi, kita tak boleh nak gogek lagi. Memang ayat Quran ni kita tak boleh nak kata gapo dah. Bila Allah Ta'ala buat tu ada dua butir, orang panggil nafi dan juga isbat ni, maka Allah Ta'ala kata tak ada tujuan lain dah. Wa aku jadikan jin dan juga manusia ini illa liya'budun, untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat, mantan Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan rahimahullah, apabila dia terjemuh illa liya'budun, dia tidak terjemuh kecuali beribadat kepada Allah. Dia terjemuh menjadi hamba kepada Allah. Dia kata sebab apa? Sebab orang Melayu kita ni bila sebut ibadat, dalam kepala dia semaya aja. Allah Ta'ala jadikan manusia dan juga jin ni untuk beribadat. Maka dalam kepala otak orang Melayu dia kata, bila sebut ibadat, dia nampak semaya puasa be aja. Hak lain-lain tu dia tak nampak. Jadi dia terjemuh dengan menjadi hamba abdi. Aku jadikan jin dan juga manusia ni kecuali mu jadi hamba kepada Allah. Bila hamba agak, agak-agak kita boleh lawan nak tua kita. Allah Ta'ala royak gapo, kita kena buat. Allah Ta'ala suruh gapo, kita kena buat. Allah Ta'ala lari gapo, kita kena tinggal. Supaya kita ada bibik. Supaya kita gaji, orang gaji kita. Kita kata kena basuh baju. Tiba-tiba bibik kita, orang gaji kita tak basuh baju. Kita tubik rumah, dia pun tubik juga. Tak lama kak, atas klik. Lagu itulah manusia. Bila tuai kita ni Allah, maka gapo-gapo Allah Ta'ala suruh, kita kena buat. Gapo-gapo Allah Ta'ala lari, kita kena tinggal. Maka kita pehe dia. Allah Ta'ala jadikan manusia dan juga jin ni tak ada perkara lain, tidak lain tidak bukan, untuk kita ni betul-betul memahami agama kita, iaitu agama Islam. Tak ada dah inna dina indallahal Islam. Hanya senya din di sisi Allah Ta'ala ni adalah Islam.
Alhamdulillah. Amo yakin 1000% tak ada hok mari sini dia menafikan bahawasanya agama dia ni, hok Islam ni bukan agama dia, tak ada. Hok agama-agama lain tak apa. Tapi orang Islam hok mari ni yang ada ni tak ada sore pun kata aku ni tidak beragama Islam. Maka kita jelas. Allah Ta'ala jadikan aku sebagai orang Islam. Dalam masa yang sama, supaya Islam tu gapo. Ha, ni benda basic. Ni benda asas. Hok amo nak kecek ni benda basic, benda asas. Kadang-kadang, bukan orang sini, orang lain. Dia tak jelas. Dia tak clear. Dia tak faham lagi. Islam ni gapo. Kadang-kadang hok dia nampak Islam ni ibadat. Dia semaya, Islam dah. Dia puasa, Islam dah. Dia pergi haji, Islam dah. Tapi benda-benda lain, dia tak cara. Sebab itu, Asy-Syahid Al-Imamul Hasanul Banna rahimahullah, pengasas kepada Al-Ikhwanul Muslimun, gerakan Islam di Mesir dan berkembang ke seluruh pelosok dunia. Dia menyebut di dalam tulisan beliau berkenaan dengan pengertian Islam. Dia tulis, Al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu mazahir al-hayati jami'an. Fahuwa daulatun wa watanun aw hukumatun wa ummatun ila akhir ayat. Al-Imam Syekh Hasanul Banna menyebut Islam-Islam ini adalah cara hidup lengkap yang merangkumi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Bila sebut Islam, kita sebagai orang Islam, nama Adnan bin Wazir, Islam lah tu. Dia kena tergambar dalam kepala otak dia, Islam-Islam ni cara hidup yang lengkap yang merangkumi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Islam ini adalah negara dan tanah air atau kerajaan dan juga ummah, akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan, kebudayaan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman, kebendaan dan harta atau usaha dan kekayaan, jihad dan juga dakwah atau tentera dan pemikiran. Islam itu adalah akidah yang benar dan ibadat yang sahih, sama sahaja di antara satu dan juga lain. Itu masuk Islam. Maknanya Islam ni bukan semayang be saja, bukan puasa keluar zakat pergi haji saja, tidak. Tapi Islam ni cara kehidupan kita. Gapo hok kita buat, makan minum kita, tidur bangun kita, kita menego ke gapo kita buat, itu adalah Islam. Maka kita buat kesimpulan, Islam-Islam ni adalah ibadat. Islam-Islam ni adalah orang panggil akidah. Islam-Islam ni adalah akhlak. Apa saja yang kita buat mesti ada hubung kait dengan Islam. Kita nak merata, ada cara Islam. Kita nak berpolitik, kena cara Islam. Kita nak nego dengan cara Islam. Gapo lagi? Kita nak perih, cara Islam. Kita nak gapo? Buatlah gapo-gapo pun. Nak bina orang panggil media ilmu kita ni, nak buat gotu, nak buat goni, ada cara mengikut Islam. Bila kita payah tu kak, sesama masalah,
Nak buat gapo-gapo? Eh, Islam kata guana. Kita nak buat lagu ni. Islam kata guana. Ha, bila kita pehen hatu, insya-Allah. Kita hidup atas dunia, kita tak balah dengan Allah. Bila kita tak balah dengan Allah, duduk di akhirat tak ada tempat lain dah. Moga dengan Allah tak balah gak, dengan orang tak balah lah. Bila ada di akhirat, Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga insya-Allah. Ha, tu pertama. Bila kita pehe Islam ni gapo? Maka Allah Ta'ala kata tadi, adakah aku jadi kemu ni wahai manusia saja? Allah Ta'ala kata, eh puah wedok saja buat manusia. Lagu tu kau dok. Maka bila kita pehe Islam itulah mana? Maka kembali kepada kita tanggungjawab kita tadi. Gapo tanggungjawab kita? Allah Subhanahu wa Taala sebut di dalam Al-Quran, tanggungjawab manusia ni ada tiga perkara. Yang pertama iaitu menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allazina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Tanggungjawab kita yang pertama menunaikan ibadat kepada Allah. Yang kedua melaksanakan amanah. Inna arudnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal ila akhir ayat. Tu tanggungjawab kita yang kedua. Dan tanggungjawab yang ketiga iaitu mendirikan khilafah. Mendirikan khilafah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'inu fil ardi khalifah. Jadi tanggungjawab kita sebagai manusia, sebagai orang Islam ni tiga perkara. Yang pertama mendirikan solat. Yang kedua mendirikan khilafah Islamiah. Yang ketiga menunaikan amanah. Maka ambo nak fokus kepada perbincangan kita pada pagi ininya, iaitu Gabriel, iaitu mendirikan khilafah ataupun menjadi khalifah di atas muka dunia ni. Allah Ta'ala sebut kepada malaikat, aku nak jadikan manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemerintah. Maka maksud khalifah, khalifah ni gapo? Al-Imam Ibnu Khaldun dalam mukaddimah dia, dia menyebut al-khalifatu iqamatuddin wa siyasatu dunya bih ataupun hirasatuddin wa siyasatu dunya bih, iaitu iqamatuddin, mendirikan agama, laksanakan agama, pacu agama, wasiasatu dunia bi, dan berpolitik dengan cara agama. Ah tu maknanya kita jaga agama, kita mendirikan agama, dan kita siasahkan agama, kita politikkan agama tersebut, kita tadbirkan agama tersebut. Tu maksud khalifah. Dan itu adalah tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Kena ingat tanggungjawab kita sebagai orang Islam, selagi mana mu ni bernama Islam, orang Islam, maka tanggungjawab kita kena buat tiga perkara tadi. Amba ulas sekali lagi, kena menunaikan solat, yang kedua kena menunaikan amanah, yang ketiga kena mendirikan khilafah, iaitu kena jaga agama, kena tadbir agama, dan kena berpolitik dengan cara agama. Ni tugas apa? Bukan tugas parti politik, tetapi tugas individu Muslim. Tugas apa? Individu Muslim, ambo, adik kakak, hok mana orang Islam, maka tugas dia tiga perkara. Ha, jangan kata, eh tugas parti Islam lah, eh tugas parti tu, tidak.
Tugas apa? Tugas individu Muslim, ambo dan juga adik kakak. Sebab Allah Ta'ala kata kepada manusia, jadi ambo mari sini pagi ninya, ambo nak ceroh balik sayang-sayang kita, sahabat-sahabat kita ni, supaya kita sentiasa ingat bahawasanya tanggungjawab kita ni besar. Tanggungjawab kita ni besar. Nak buat tiga perkara tadi bukan mudah-mudah, bukan main-main, kerana kita ni hamba Allah, kita ni hamba abdi kepada Allah. Bila Allah Ta'ala kata, wahai manusia, wahai orang Islam, mu kena semaya, kita pun semaya, alhamdulillah. Wahai orang Islam, mu kena tunaikan amanah, kita pun tunaikan amanah, alhamdulillah. Wahai orang Islam, mu kena dirikan agama, mu kena berpolitik dengan cara agama, maka kita pun laksanakan, alhamdulillah. Barulah kita ni jadi mukmin. Bukan muslim saja, kita ni jadi mukmin. Orang-orang yang beriman kepada Allah, allazina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Biar bukti. Tugas kita ni biar bukti molek. Baru kita tak balah dengan manusia, baru kita tidak balah dengan Allah Ta'ala, kerana fardu ain. Setiap daripada kita ni kita jelas, kita faham tugas aku ni ada tiga perkara. Maka bila kita faham, bila kita jelas tugas kita ni tiga perkara, antaranya iaitu kita jaga agama, kita pacuk agama, dan kita berpolitik dengan cara agama, maka tidak dapat tidak kita kena bekerja untuk Islam. Kena buat kerja Islam lah. Ambo di Kota Baru, ambo buat kerja Islam. Adik kakak duduk di Jertih, buat kerja Islam sini. Tak kira duduk mana-mana tempat kita berpijak, maka di situlah kita al-amalu lil Islam. Kita bekerja untuk Islam. Bagaimana kita nak kerja untuk Islam? Ulama-ulama kita buat dah tangga dia. Ulama-ulama kita buat dah cara dan juga kaedah bagaimana kita nak bagi sumbangan kepada Islam. Yang pertama sekali iaitu fardul muslim. Fardul muslim, kita bina diri kita sebagai muslim yang sebenar. Kita tengok kita, ambo tengok ambo, adik kakak tengok adik kakak, kita bina orang panggil fardul muslim, individu muslim. Kita tengok kita, cukup dah kosmaya, benda-benda wajib yang Allah Ta'ala suruh kita buat berlaku ke? Kita cek diri kita balik. Allah Ta'ala suruh kita ni menuntut ilmu. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim au muslimah au kamaqal. Menuntut ilmu tu fardu, menjadi kefarduan kepada lelaki dan juga perempuan. Alhamdulillah, tahniah hamba mak ucapkan kepada orang-orang Jertih kerana dapat bersama-sama pada pagi ni. Maknanya kita menuntut ilmu. Seminggu sekali kita ada, seminggu sekali kita mari, supaya di Kota Baru tu medik ilmu. Medik ilmu dari bandar Kota Baru. Maknanya tiap-tiap pagi Jumaat, sebagaimana sahabat ambo sebut tadilah, Babo Abdul Hadi tadi, maknanya kita tinggal benda-benda lain. Kita mari dengar orang ajak, kita tulis gapok kita tak payah, kita catat gapok kita nak, supaya ilmu kita bertambah. Ilmu kita bertambah. Itu orang panggil fardul muslim. Kita bina diri kita ni menjadi muslim yang sebenar. Reti hukum hakam, reti fiqah, reti orang panggil fardu ain. Kita jelas belakang dah, alhamdulillah. Bak semaya kita clear dah.
Bak puasa kita clear dah. Alhamdulillah fardu ain dengan akidahnya berdapo kita pergi belaka dah. Alhamdulillah. Ah ha, tu selesai. Bak yang pertama iaitu fardul muslim. Lepas tu bekerja untuk Islam pula. Yang kedua iaitu baitul muslim, iaitu rumah tangga Islam. Rumah tangga. Bagi yang sudah berumah tangga, maka dia kena bekerja untuk Islam juga. Untuk Islam ni mana? Iaitu keluarga dia tu kena keluarga Muslim. Isteri menutup aurat, anak-anak menutup aurat, suami patuh kepada agama, semayah tak tinggal, melahirkan suasana orang panggil keluarga mawaddah warahmah. Ni tanggungjawab kita, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, kena wujudkan keluarga mawaddah, keluarga bahagia, keluarga yang mengikut Islam. Jadi kita bekerja untuk Islam lah tu. Kalau isteri kita tidak menutup aurat, kita tegur dia. Kalau tok laki kita pakai seluar pendek, wal'iyazabilah, tok suatu orang panggil bini kena tegur. Abel nak mari media ilmu jurtih ni, jangan pakai luar pendek, ambak ke jabatan amal. Contoh kita bayar ke isteri kita kena pakai tudung, menutup aurat dengan sempurna. Tu orang panggil bekerja untuk Islam bagi keluarga kita. Alhamdulillah selesai. Keluarga kita selesai, diri kita selesai. Lepas tu pula yang ketiga, kita bekerja untuk Islam ni iaitu mewujudkan mujtama' Muslim, iaitu masyarakat Islam. Kita buat kerja untuk mewujudkan masyarakat Muslim. Alhamdulillah. Ini satu contoh. Kita nak mewujudkan masyarakat Muslim dengan kita buat medan ilmu. Nak suruh masyarakat kita ni pandai, masyarakat kita ni cerdik, masyarakat kita ni pihak Islam, reti dosa pahala syurga neraka. Inilah cara dia, keadaan dia, iaitu kita bekerja supaya nak suruh rakyat-rakyat masyarakat kita pihak Islam. Nak pihak Islam ni adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, tak ada cara lain kecuali dengan ilmu. Tak ada cara lain kecuali dengan ilmu. Duit banyak tetapi tak ada ilmu saja. Kerana ilmu yang akan memandu manusia sama ada ke syurga ataupun ke neraka, wal'iyazabilahi min zalik. Maka bila masyarakat kita pahami Islam, bila masyarakat kita reti Islam, maka kita bekerja juga untuk Islam, iaitu Gabriel, iaitu mendirikan sebuah negara Islam. Bila kita sesat, bila keluarga kita sesat, bila masyarakat kita sesat, maka kita nak mewujudkan negara Islam, daulah Islamiah. Kita nak mewujudkan negara Islam, kita nak mewujudkan negeri Islam yang orang panggil yang berlandaskan kepada Al-Quran, berlandaskan kepada Islam. Itu adalah bekerja untuk Islam juga. Jangan kita sesat kita je, ikut dia lah. Masyarakat aku nak jahil pun ikut dia lah. Hak pentingnya aku boleh pergi semayang masjid, aku boleh puasa, aku boleh pergi Mekah tiap-tiap tahun. Masyarakat aku jahil, ikut dia. Negara siapa nak meretuh kau, ikut dia. Hak pentingnya aku boleh boleh pergi masjid. Tak betul. Tak betul. Hak betulnya apa? Kita betul
keluarga kita betul, masyarakat kita betul, negeri kita betul, negara kita betul. Sebab Islam ni bukannya agama eksklusif untuk diri kita, tidak. Tetapi agama ni, tetapi Islam ini agama untuk semua, for all. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bila Allah Ta'ala suruh dia keluar berdakwah, maka Nabi mula-mula sekali dakwah secara sembunyi, dakwah sirriyah selama 3 tahun. 3 tahun Nabi bina sahabat-sahabat baginda. Nabi bina orang panggil pemuda-pemuda masa tu selama 3 tahun. Nabi buat usrah, Nabi buat likak fikri, Nabi buat media ilmu, Nabi buat apa lagi, mukhayyam tarbawi, selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Siapa? Orang panggil Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arad, orang panggil Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Sehingga mana Allah Ta'ala bagi gelaran kepada mereka ini, As-Sabiqun Al-Awwalun. 3 tahun Nabi ajar berkenaan dengan akidah dan juga perjuangan. Selama 3 tahun mereka ni duduk belaga lutut mengaji dengan Nabi. Allah Ta'ala waktu turun wahyu yang kedua, wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka Nabi pehe daripada ayat Al-Quran tersebut, nah Allah Ta'ala suruh Nabi sebarkan Islam kepada semua penduduk-penduduk Mekah. Kalau kira gak Nabi ni pada dengan sahabat Nabi lah, sebab dia pehe Islam dia. Tapi sebagaimana hamba sebut tadi, Islam ni bukan agama individu, tetapi dia kena royak kepada orang lain, dia kena sebar kepada orang lain, supaya orang lain pun pehe Islam sebagaimana kita, supaya orang lain pun beramah Islam supaya dengan kita. Maka Nabi pun sebarkan Islam kepada penduduk-penduduk Madinah. Sehingga mana? Nabi berjaya mendirikan negara Madinah Al-Munawwarah, negara Islam yang pertama di atas muka dunia yang mempunyai perlembagaan bertulis. Kita panggil Piagam Madinah ataupun kita panggil Sahifah Madinah. Nak ayat Nabi ni sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi tidak buah kedai kopi, bukan orang jenis buah kosong kode, tidak, tapi ada barang bertulis, perlembagaan bertulis, ada sebuah negara yang berdaulat. Orang Yahudi pun ada, orang musyrikin pun ada, orang Islam pun ada, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah duduk aman di bawah pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah negara Islam yang berdaulat, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Maka Islam ataupun hijau buat kita tadi, untuk Islam tadi, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan untuk negara kita, untuk negeri kita, kita mesti bekerja ke arah Islam. Keluarga Islam, individu Islam, masyarakat Islam, dan juga negara Islam. Maka tidak dapat tidak, apabila kita bekerja untuk Islam, kita buat khijau untuk Islam, al-amalu lil Islam, maka bila bunyi khijau-khijau ni, maka dia akan melibatkan orang ramah. Dia akan melibatkan orang ramah. Tak jadi kalau kita khijau ni sore. Contoh, kita boleh pakai jubah, kita boleh pakai baju. Hak baju kita buat ke? Kita beli mana ni? Kita beli Ekon Jaya baju kita. Kita beli baju hak siap dah. Siapa hak buat baju? Orang lain. Kita ni beli hak siap dah. Kalau arak kita buat baju, kita beli baju, kita pakai baju,
Sampai sudah tak siap baju. Nak rakyatnya bekerja untuk Islam ni, kok mana-mana dia kena melibatkan orang ramai. Dia kena mesti berada dalam kumpulan Islam. Dia mesti bersama-sama dengan gerakan Islam. Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam, ketika mana Allah Taala suruh Nabi ni menyampaikan Islam secara terang-terangan, Nabi pun berada bersama-sama dengan kumpulan Islam. Nabi pun bersama-sama dengan sahabat Nabi. Dalam sirah Nabawiyah menyebut berapa ramai? Lebih kurang 40 orang. Sahabat-sahabat Nabi, as-sabiqunal awwalun, yang memahami akidah dan perjuangan Islam. Nabi bergerak dalam kumpulan. Nabi menggerakkan kumpulan Islam sehingga mana mereka masuk berdakwah kepada penduduk-penduduk Mekah. Kena ingat adik kakak, walaupun Nabi ni Allah Ta'ala jamin maksum, walaupun Nabi ni Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada dia, tapi Allah Ta'ala ajar Nabi, kalau mu nak bekerja untuk Islam, kalau mu nak sebarkan Islam, kamu kena duduk dalam kumpulan Islam. Mu kena bersama-sama dengan kumpulan Islam. Kena bersama-sama dengan gerakan Islam. Tidak sebagaimana mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, Al-Isra' wal-Mi'raj. Isra' Mi'raj, Nabi naik sore-sore je. Tapi tak apa, tu mukjizat. Tapi bila kamu nak gerakkan Islam, kamu nak bekerja untuk Islam, maka tak boleh sore-sore. Walaupun Isra' Mi'raj Nabi naik sore-sore ke langit, tapi nak buat kerja Islam, nak raya Islam kepada masyarakat, kepada manusia, kamu mesti bergerak dalam kumpulan Islam. Kamu mesti bersama-sama dengan kumpulan Islam. Maka ciri-ciri kumpulan Islam, ciri-ciri gerakan Islam yang Nabi gerakkan dengan sahabat-sahabat baginda, Allah Subhanahu wa Taala telah menyebutnya di dalam Al-Quran, dalam suratul Maidah ayat 54 hingga 56. Ya ayyuhallazina amanu man yattadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawallallaha wa rasulahu walladhina amanu fa inna hisballahu humul ghalibun. Suratul Maidah ayat 54 hingga 56. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, sesiapa di antara kamu berpaling tadah daripada agama Islam, iaitu menjadi murtad, maka Allah Subhanahu wa Taala akan mendatangkan satu kaum yang ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia, dan mereka pula bersifat berlemah lembut terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah dan berlaku tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurniaan Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikendakinya, kerana Allah Ta'ala maha luas limpah kurnianya lagi meliputi pengetahuannya. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka sedang rukuk, tunduk, menjunjung
perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman itu penolongnya, maka berjayalah dia, kerana sesungguhnya golongan yang berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala itulah golongan yang akan mendapat kemenangan. Jelas ciri-ciri kumpulan Islam yang Nabi gerakkan dalam dakwah secara sirriyah dan dakwah secara jahriyah, ciri-cirinya telah disebut di dalam Al-Quran, ayat yang Amu bacakan tadi. Antaranya apa? Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang menegakkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para sahabat berdakwah secara jahriyah kepada penduduk-penduduk Mekah, 1001 mihnah dan juga tribulasi dihadapi dan dikenakan kepada Nabi dan juga sahabat-sahabat baginda. Kita masyhur dengan cerita Bilal bin Rabah. Kita masyhur dengan cerita Yasir, keluarga Yasir Sumayyah. Kita masyhur dengan sahabat-sahabat Nabi yang diancam dan didera dan dibuat macam-macam. Kerana apa? Kerana itu adalah tabiat perjuangan Islam. Itu adalah sunnah apabila kita bekerja untuk Islam. Itu adalah tabiat apabila kita bekerja untuk Islam. Dan benda ini Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan di dalam Al-Quran, dalam suratul Anfal ayat yang ke-30. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mana orang-orang kafir memikirkan pelbagai usaha, pelbagai cara, pelbagai keadaan terhadap kamu, yang pertama sekali liyuthbituk, untuk menangkap dan memenjarakan kamu. Yang kedua, au yaqtuluk, ataupun membunuh kamu. Yang ketiga, au yukhrijuk, dan halau kamu daripada rumah kamu, halau kamu daripada kampung kamu, halau kamu daripada negeri kamu. Maka tabiat orang bekerja untuk Islam ini tiga kali kita kena ingat. Depan dia sama ada orang akan igat dia tok dalam penjara. Kalau dulu ke ISA, igat letak dalam ISA. Hak ni benda biasa, kerana Allah Taala kata orang buat kerja Islam ni, yang pertama sama ada dia igat, dia takak masuk dalam penjara, ataupun dia akan bunuh mu. Kita tengok tokoh-tokoh gerakan Islam di luar negara, khususnya Mesir, Al-Syahid Syed Qutb, di orang panggil di hukum gantung. Al-Imam Hasanul Banna dibunuh. Orang panggil Al-Syahid Abdul Qadir Audah, ni pimpinan-pimpinan gerakan Islam, mereka ditangkap, mereka dipenjarakan. Dan yang ketiga, mereka akan halau kamu. Maka kita sebagai orang Islam, hak tugas kita tiga perkara tadi, kita kena bekerja untuk Islam. Bila kita bekerja untuk Islam, dalam kumpulan Islam, kita akan jumpa tiga perkara ni. Jangan ngeluh lah. Sebab Allah Ta'ala royak petir lagi. Bukan kita je kena, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun patah gigi dalam perang Uhud. Luka dilempar batu apabila dakwah ke orang panggil kepada penduduk-penduduk. Hamba tak ingat penduduk mana. Dilempar batu. Penduduk-penduduk Taif.
Kalau Nabi pun luka, Nabi tak ngeluh, Nabi tak berundur, Nabi tidak lopak, kan kita nak berundur dah kita hamba Allah. Ay, letih dah hamba. Tak dekat royak dah kahwin ni. Tak sisi boleh. Ha, cara kamu lah. Ha, mengeluh dah kita. Nabi dulu luka, Nabi dulu patah gigi, Nabi dulu macam-macam. Kita baca dalam sirah Nabawiyah. Ada seorang sahabat Nabi, As-sabiqun al-awwalun, nama dia Khabbab ibnul Arad. Khabbab ibnul Arad ni dia salah seorang pemuda yang mula-mula memeluk agama Islam. Allah Ta'ala uji dia. Apabila dia memeluk agama Islam, disebut dalam sirah Nabawiyah, belakang dia ni tak ada tempat comel. Keset, pedang, bekah kena piak, bekah kena cemeti. Belakang dia ni kan tak tergamuk kita nak tengok. Didera, dipaksa supaya meninggalkan Islam. Dia pergi jumpa dengan Nabi. Nabi masa tu disebut ni dalam Sahih Bukhari, dalam Riyadus Salihin. Ambo tak ingat nas dalam bahasa Arab, minta maaf. Dia pergi jumpa dengan Nabi. Nabi sedang berehat di kelambu Kaabah. Dia kata, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, wahai Rasulullah, bapa mu tidak tolong kami, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita? Kita kena teruk dah ni, atas belakang kita, ujian kita berat-berat belakang ni. Bapa mu tak akan tangis berdoa kepada Allah, kenapa kamu tidak tolong pokok kita? Nabi pun kata, qad kana man qablakum. Nabi kata, umat-umat yang terdahulu, umat-umat terdahulu hak duduk dengan nabi-nabi mereka, ada di kalangan mereka ditangkap dan ditanam ke dalam tanah sehingga berada di separuh tubuh mereka, dan mereka digergaji sehingga terbelah dua. Orang dulu igak tanam dalam tanah separuh badan, ambil gaji belah sehingga terbelah dua. Dan ada di kalangan mereka yang digergaji dengan gergaji besi sehingga luruh daging-daging, tinggal tulang saja. Orang dulu, tetapi la yasuddu an dini, dia tidak pernah mengadu kepada nabi-nabi mereka, mereka tidak pernah mengeluh kepada nabi-nabi mereka. Tapi kamu ni khabab, walakinnakum tasta'jilun, tapi mu ni khabar orang jenis gaduh, terbolah, lorak nak meneduh. Astaga, khabar lorak lagi. Nak oyaknya orang dulu berat lagi kena. Kita ni tak sampai tahap tu lagi. Tak sampai tahap pisah duduk perut, pisah duduk tekak lagi. Berjuang Islam ni, nak oyaknya mehnah, tabiat menegak ke Islam. Tugas kita sebagai orang Islam ni, kita akan ngadak tiga kara tadi. Bila kita tahu depan kita ada tiga kara tadi, orang nak igak kita, orang nak penjara ke kita, orang nak bunuh kita, maka kita kena buat apa? Lari ke? Lopak ke? Tak. Kita kena sabar, kita kena istiqamah, kita kena sabar, kita kena istiqamah. Jangan kita lari. Sebab Allah Ta'ala kata, bekerja untuk Islam ni bukan tugas mu-mu-mu, tapi tugas semua orang Islam. Bekerja untuk Islam ni tugas orang Islam. Maka jangan kamu lari, mu kena sabar, mu kena istiqamah. Walaupun mu ni sakit, walaupun mu ni lelah, walaupun mu ni habis fiti, walaupun mu ni habis segala-gala, tapi Allah Ta'ala akan balas dengan balasan yang besar, iaitu mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata surah An-Nisa ayat 104. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Surah An-Nisa ayat 104. Jangan kamu merasa hina. Jangan kamu rasa hilang semangat. Jangan kamu rasa sedih apabila kamu bekerja untuk Islam. Apabila kamu menghadapi mehnah dan juga tribulasi yang macam-macam. Jika kamu merasa sakit, mereka juga merasa sakit. Kita berlawan dengan musuh kita. Kita sakit, dia pun sakit juga. Kalau kita tidak malas, dia tidak malas juga. Supaya kita aja. Kerana mereka juga akan merasa sakit. Sedangkan beza kita dengan dianya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kita ada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan pertolongan daripada Allah. Kita buat kerja kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapat pahala dan juga ganjaran setiap kerja buat hak kita buat. Walaupun kita luka, walaupun kita rasa sakit, walaupun kita rasa letih, walaupun kita habis piti, tapi kalau kita buat lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapat ganjaran dan juga pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama gerakan Islam, dia menyebut perjuangan Islam tetap menang sekalipun kalah. Ni kita kena kut kata-kata ulama kita. Perjuangan Islam tetap menang sekalipun kalah kerana mereka mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan menentang Islam tetap kalah sekalipun kelihatan menang kerana mereka menolak Allah Ta'ala. Mereka meninggalkan Allah Ta'ala. Hak ni kita kena pergi. Perjuangan Islam tetap menang sekalipun kalah kerana mereka mengharapkan Allah Ta'ala. Buat kerja tu tak menang-menang kita. Buat kerja berdakwah siang malam, tak masuk Islam dia, tak kembali kepada Islam. Tapi kita buat kerja kerana Allah, maka di sisi Allah Ta'ala kita ni menang. Kalau kita letak nilai sesuatu kemenangan itu kerana menang semata-mata, kerana ramai orang semata-mata, tu nilaian menang kita. Maka kita nilai menang ni adalah kerana ramainya orang, kerana orang tu boleh terima kita, kerana banyaknya benda hak kita boleh. Kalau nilai kita itu semata-mata, maka Allah Ta'ala tidak akan iktiraf Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam 1,000 tahun dia berdakwah, illa qalila, hak berimannya berapa? Sedikit. Tapi Allah Ta'ala kata Nabi Nuh muni menang. Bapa? Kerana dakwah dia, kerja buat dia. Kalau kita kata menang ni sebab pengikut dia ramah semata-mata tu, Allah Ta'ala tidak iktiraf Nabi Nuh sebab Nabi Nuh pengikut dia tidak ramah. Tapi Allah Ta'ala kata Nabi Nuh muni orang yang menang, muni orang yang berjaya. Kerana apa? Kerana bukan ramahnya pengikut kamu, tetapi kerana usaha kamu, bekerjanya kamu, buat kerjanya Islam kamu ni, maka Allah Ta'ala kira kamu sebagai orang yang menang, mendapat pahala dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah
isbiru, bersabarlah kamu. Bersabarlah kamu apa? Dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam menghadapi ujian, mehdan dan juga tribulasi yang kamu hadapi. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kamu apabila kamu menghadapi musuh. Apabila kamu menghadapi musuh, berhadapan dengan musuh, biar musuh dikalahkan oleh kamu. Biar sabar musuh bawah daripada sabar kamu. Sabar kamu mengatasi kesabaran musuh. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang berjaya. Allah Ta'ala sebut butir dah, sabar, kuatkanlah kesabaran. Maka la'allakum tuflihun, maka kamu akan mendapat kejayaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita bekerja untuk Islam, kerana ianya menjadi tanggungjawab orang-orang Islam, akhir sekali kut mana-mana pun, kita sebagai orang Islam kena yakin pada suatu hari nanti kemenangan itu milik Islam. Hak ni keyakinan kita. Jangan pula kita sebagai orang Islam kita warak, eh bilalah Islam ni nak menang. Kita warak jolah ke Islam akan menang. Wal'iyazabillahi min zalik. Kok mana-mana pun pada suatu hari nanti Islam akan menang. Kemenangan itu milik Islam, kerana orang-orang Islam bekerja untuk Islam. Kita bekerja untuk Islam, kita buat kerja untuk Islam, maka insya-Allah one day pada suatu hari nanti kemenangan Allah Ta'ala akan berikan kepada Islam. Cuma adik kakak yang dirahmati lagi dikasihi Allah, nak kemenangan daripada Islam ni, Allah Ta'ala letak syarat. Allah Ta'ala tak beri mudah-mudah. Allah Ta'ala tak beri mudah-mudah. Allah Ta'ala tak akan lepas mudah-mudah. Allah Ta'ala tak akan anugerah mudah-mudah. Tapi Allah Ta'ala letak syarat. Syarat dia ada tiga. Kalau kita nak kemenangan Islam ni, setiap daripada kita ni bekerja untuk Islam, kena dengan tiga syarat ni. Syarat yang pertama, inna nasra min indillah, sesungguhnya kemenangan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita letak keyakinan kita, kita letak akidah dan juga perjuangan kita bahawasanya kemenangan ini bukannya milik individu, bukannya milik Perdana Menteri, bukannya milik Ketua Menteri, bukannya milik Menteri Besar, tetapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila cukup syarat, kita buat kerja untuk Islam, kita berdakwah kepada orang ramai supaya memahami Islam, supaya kembali kepada Islam, maka kita yakin kemenangan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kena yakin. Walaupun disebut di dalam kitab ini, walaupun kita tidak ada tentera, walaupun kita tidak ada kemudahan, walaupun kita tidak ada kelengkapan, tetapi apabila kita yakin kemenangan itu milik Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan anugerahkan kemenangan tersebut. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam gua Hira, dalam gua Sur, ketika mana dalam peristiwa hijratul Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar aja, orang kafir cari tak jumpa. Nak ayatnya keyakinan itu mereka letak bila buat kerja Islam kerana Allah Ta'ala, kerana lillahi ta'ala, kerana nak meneguhkan Islam, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kemenangan itu
dengan syarat kita meletakkan keyakinan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, innallaha la yansuru illa man nasara, faman nasarahullah nasarahullah, faman nasarallah nasarahullah. Allah taala hanya akan membantu orang yang membantu Allah taala. Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepada Islam, kepada orang yang tolong Islam. Maka alhamdulillah, bila orang-orang jertih ni buat kerja untuk Islam, bekerja untuk Islam, sedarkan masyarakat, sedarkan keluarga kita, sedarkan jiran tetangga kita tentang kepentingan Islam, maka Allah Ta'ala akan tolong kita. Sebab apa? Sebab kita bekerja untuk Islam. Dan syarat yang ketiga disebut oleh ulama-ulama kita, inna nasra kama la yakunu illa lil mu'minin, la yakunu illa bil mu'minin. Iaitu apa dia? Kemenangan tidak akan dianugerahkan kecuali kepada golongan mukmin, juga tidak akan berlaku melainkan dengan golongan mukmin itu sendiri. Maknanya di kalangan kita ni, alhamdulillah, akan ada di kalangan kita ni, yang sudah ada di kalangan kita ini, daripada kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah, maka kemenangan itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh, kita nak tengok kemenangan Islam itu berlaku pada zaman kita. Kita nak tengok negeri kita, negara kita melaksanakan syariat Islam, melaksanakan hukum hakam Islam. Alhamdulillah, kita kena rasa bangga. Negeri Kedah berjaya untuk membatalkan ataupun memberhentikan lesen premis judi mengikut jejak langkah negeri Kelantan Darun Naim. Ni satu, orang panggil satu benda yang besar. Tak benar dah, tak ada, tak keluar dah lesen premis judi. Ini satu kebanggaan kita, kerana judi-judi ni bagi bukti haram dalam Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu warijis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azla rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Bagi bukti Allah Ta'ala haram. Alhamdulillah, bila kita boleh kuasa, bila kita boleh kekuasaan, bila kita ada kuasa Islam, politik Islam, kita boleh haramkan gapoh Allah Ta'ala haramkan di dalam Al-Quran. Maka sebab tu insya-Allah, muslimin dan juga muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita pakat-pakat buat kerja, buat kerja untuk Islam kita, kerja kepada diri kita, kerja kepada keluarga kita, kerja kepada masyarakat kita, kerja kepada negara kita, negeri kita. Kita pakat-pakat buat kerja, insya-Allah, dengan cukup syarat kita buat kerja tadi, insya-Allah Allah Ta'ala akan anugerahkan kemenangan kepada kita, dan insya-Allah kita mati tak akan sia-sia. Kita mati tak akan sia-sia. Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepada Allah, akan memberi kemenangan kepada kita. Ambo tutup dengan satu ayat Al-Quran. Kena pegel. Banyak dah ambo baca ayat Quran ni. Hak ni kena pegel juga. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Oh, kalau ngapa ingat selalu, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Ambo tak ingat ayat mana, surah mana. Innallazi, mereka yang mengatakan, sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabbunallah,
Allah Ta'ala ni tu air dia. Ambo yakin hok dalam ni hok dengar seorang ambo ni hok beragama Islam, dia keyakin Allah Ta'ala ni tu air dia. Tak ada roh tu air lain. Thumma staqamu, kemudian dia istiqamah di atas dasar Islam. Dia istiqamah dengan agama Islam. Dia pekerja untuk Islam. Dia buat kerja untuk Islam. Siang malam, habis piti, habis masuk, tinggal anak bini, tinggal keluarga, duduk Melaka minggu-minggu, duduk tumah sana. Maka Allah Ta'ala kata gapo? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun. Dalam tafsir Munir karangan almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, tafsir Munir, dia kata malaikat turun ni dalam tiga keadaan. Ambil masa sikit dia, tak apalah sikit mentah-mentah. Malaikat turun dalam tiga keadaan. Yang pertama, indal mauti, ketika mana kita nak mati. Yang kedua, fil qabri, dalam kubur. Yang ketiga, indal ba'si, ketika mana kita bangkit daripada alih kubur. Malaikat mari jumpa dengan kita dalam tiga keadaan. Ketika mana kita nak mati, ketika mana kita duduk dalam kubur, ketika mana kita dibangkit ke di alam kubur, malaikat ada jumpa dengan kita. Dia kata apa? Alla takhafu, wahai Adnan bin Wazir, alla takhafu, mu jangan takut dengan kematian. Wala tahzanu, mu jangan sedih dengan kematian ni. Kenapa? Mu jangan takut dengan kematian, mu jangan sedih dengan kematian. Sebab mu duduk atas dunia hari tu, mu istiqamah, mu buat kerja untuk Islam, mu duduk siang malam, duduk berdakwah. Mu jangan takut, mu jangan sedih. Sebab apa? Wa abshiru, aku bawa khabar berita gembira, aku bawa cerita sedap, aku bawa khabar gembira. Apa? Bil jannah, dengan syurga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu. Hidup atas dunia habis masa, buat kerja untuk Islam, duk berdakwah di situ di sini, habis piti sejuta ni habis piti, tapi nak mati esok senyum dia dari kubur, tak ada gapo-gapo. Ketika bangkit di padang mahsyar, suka dia apa-apa. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dia mendapat syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solagi hadis Nabi, man sa'ala syahadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazil asyuhada wa imma ta'ala firashi aw kama qal. Ni hadis sahih Muslim. Man sa'ala syahadata bi sidqin, siapa-siapa yang buat kerja untuk Islam bisidqin, sungguh-sungguh, kerana Allah Ta'ala bekerja untuk Islam, dia nak mati dalam perjuangan Islam, bisidqin, sungguh-sungguh, mengharapkan ganjaran, mengharapkan pahala daripada Allah, benda lain dia tak sih. Ballaghahullahu manazil asyuhada, Allah Ta'ala akan letak dia bersama-sama dengan para syuhada. Syuhada ni hok mana? Hok mati di Palestin, hok syahid di medan Palestin, hok lawe orang kafir di negara kafir ni. Wa imma ta'ala firashi, dia panggil in ghayah, sekalipun dia mati atas katil dia. Dia bekerja untuk Islam, dia buat kerja untuk Islam, habis piti, habis masa, habis tenaga. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji dia dengan sakit, wal'iyazabillah, COVID-19 kau, kecil manis kau, sakit jatuh kau, lumpuh kau, seteruk kau, sebek atas katil, dia mati. Kita nampak biasa, tapi di sisi Allah Ta'ala, manazilah syuhada, Allah Ta'ala letuk bersama-sama dengan syuhada,
kerana atas dunia dia hari tu dia bekerja untuk Islam, dia habis pitih untuk Islam, dia berdakwah untuk Islam, maka mati dia bukan mati katak, mati dia bukan mati sia-sia. Maka tu insya-Allah hadirin hadirat adik kakak, kita ingat sama-sama benda lagu ni. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita, bagi kelapangan kepada kita. Sakit sikit pun kita buat kerja untuk Islam, letih sikit pun kita buat kerja untuk Islam, insya-Allah Allah Ta'ala bagi rehat kita kepada kita di akhirat kelak, di syurga kelak, insya-Allah, insya-Allah. Jadi amo rasa cukup setakat tu dulu, dan amo minta maaf banyaklah keluarga jertih ni sebab lewat dah ni 10 minit lewat. Nak gimana lepas pada ni boleh lah insya-Allah. Terima kasih banyak kepada pengajar. Insya-Allah mudah-mudahan program kita, majlis ilmu kita mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Ta'ala. Dan meminta maaf sekiranya ada terlanjur kata, terkasar bahasa, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, berikan nikmat kesihatan kepada kita untuk kita bekerja untuk Islam insya-Allah. Aqulu qali hadza wa sallimu li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Kita ucapkan kepada warga-warga dunia. Orang mesin malik kat ujung-ujung ni. Jadi tak boleh nak ulang panjang, banyak sangat poin-poin besar ustaz sertakan pagi ni. InsyaAllah kita akan jemput lagi ustaz ke sini dalam masa terdekat, nak ulang lagi poin-poin ustaz pergi banyak ni. Mawaddah warahmah, tasawuf Islam, banyak lagi ustaz pagi pada pagi ini. Sabar dan istiqamah insyaAllah. Kita akan kemukakan tajuk-tajuk yang penting-penting, yang besar-besar tak sebut ni, untuk sama-sama kita kongsi pada minggu akan datang. InsyaAllah ustaz jangan sikit malam kita ustaz. InsyaAllah kita akan panggil, akan jemput ustaz lagi. Tak puas masa sejar sebentar, rasa sejar ni. Okay, kita pun minta maaf juga sebab tak ada nak taruh dengan ustaz awal-awal tadi. Allah Allah. Jadi kita suka cerita sangat ustaz-ustaz yang dapat memberi penjelasan yang jelas, yang detail, untuk sama-sama kita manfaatkan bagi jemaah ini. Jadi kita tutup dulu majlis kita pagi ini, apa kaduh belakang kita tu, dengan baca tasbih kafarah dan suratul wa'asr. Bismillahirrahmanirrahim.